Terima kasih cinta info daripada novel. Di episod kali ini juga, Razman mula buat gila di depan rumah Anja. Hingga itu membuatkan Anja terpaksa juga untuk keluar dan bersembang dengannya. Ya, Anja tahu lelaki ini memang tak pernah lelah berusaha memujuknya. Melihat kat itu, Anja menggeleng lemah. Tolonglah Razman, kita ada hidup kita sendiri sekarang. Ini semua pasal jodoh. Kalau betul you jodoh I, you tinggal kat I 10 tahun pun, kita tetap akan berkahwin, betul? Soal Anja lagi, Anja cuba mengatur ayat. Mendengar kat itu, Razman tersenyum. You masih sayangkan I? Soal Razman lagi, Anja mengucap panjang, diletih dengan ayat tu. Anja menggeleng serius, tak mengerti ke Razman. Anja akhirnya mula mengaku, ya, saya tak sayang ke awak. Mendengar kat itu, buatkan Razman menjerit, tipu. Suara Razman meninggi. Anja mengeluh keras sambil melihat keadaan sekeliling. Ya Allah, cinta kita dah lama, Raz. Dah basi pun. Janganlah ungkit hal lama tu. I tak sukalah. Tegur Anja lagi. Razman menggeleng tanda tak faham. Takkan tak ada sikit pun yang tinggal untuk I. Soal Razman lagi. Suaranya kembali terkawal. Anja menggeleng. Mungkin berkawan lebih baik dari kita jadi suami isteri. You pun dah nak kahwin. Tak baik lukakan hati bakat isteri you. Hari tu, I jumpa dia dengan you. Nampak dia happy sangat. Cukuplah tu. Jangan nanti you pula yang kecewa. Anja mula menasihati Razman. Razman memandang serius. I tak faham satu benda je. Sejak bila you dengan suami orang? Are you serious, An? You sanggup pilih lelaki yang dah kahwin? Ada dua anak pula tu dari I. This is really ridiculous. Razman mulai ketawa mengejek. Dengar kat itu, Anja melerek senyum. Jangan risau, I bukan caras suami orang. I bukan jadi isteri nombor dua dia pun. Cuma dia pernah berkahwin dan isteri dia meninggal 3 tahun lepas. Dah jodoh I, Razman. Doakanlah I. Semoga hidup I dengan dia dipermudahkan. Dilimpahi kebahagiaan berlipat kali ganda. Manalah tahu, rezeki cakap anak orang, rezeki kami sekeluarga melimpah ruah. Bak kata you, bukan senang nak jaga anak orang. Anja mulai bercakap dengan serius. Razman sekadar menggeleng. I tak sangka you sanggup pilih lelaki dengan 2 anak dari lelaki bujang macam I. Are you serious, An? Kalau you kahwin dengan I takkan bebankan you dengan apa-apa pun. Hidup you pun akan senang. Tapi you kahwin dengan duda. My God. Luah Razman lagi. Razman mula cuci fikiran Anja. Anja mengangguk lagi. Takpelah, dia dah jadi pilihan I. Mama dan Papa pun suka kat dia. Terang Anja lagi. Mendengar kat itu buatkan Razman tak senang duduk.